Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Pokemon Soul Silver. Jadi kali ini kita bakal melawan Gym Leader ketiga. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar dari Pokemon Center. Kita langsung menuju ke Gym Leader ketiga, teman-teman. Kita langsung masuk saja. Aku juga kagak tahu ya ini gym leadernya tipe apa. Ini bentar dulu kita cek terlebih dahulu. Gym leadernya tipe normal itu, teman-teman. Waduh, aku kagak punya tipe fighter ya. Tapi ya udahlah, kita coba saja lawan, kita coba kalahkan. Oh ya, aku dapat Dratini ya. Tapi kayaknya Dratininya nggak aku pakai deh. Soalnya aku nggak butuh dia, aku butuh water sama fighter gitu. Ya udahlah, nanti kita bakal pikirkan saja lagi. Ntar ini kita bisa langsung sih sebenarnya sih, tapi kita lawan trainer saja lah ya. Sayang banget soalnya kalau kita nggak lawan trainer gitu. Sayang banget soalnya kan kalau kita lawan trainer itu kan kita dapat XP-nya. Begitu teman-teman, ini kita bisa langsung seperti ini di sini, lewat sini juga atau lewat sini tuh kita bisa lawan trainer 2 langsung gym leader. Tapi ini ada 4 ya trainer, tapi kita bakal lawan semua biar kita dapat XP-nya. Ini kita langsung bakar saja, udah kita udah dapat flamethrower. Gokil sih, judi. Astaga, ngegaca terus itu agak susah, lama banget pula bener-bener. Ya udahlah, yang penting kita sudah dapat ini, kita sudah berhasil mengalahkan trainer. Ini kita lawan trainer berikutnya, kita bakal serang. Ini kita lihat saja Pokemonnya, dia pakai apa aja. 3 Pokemon Jigglypuff, kita bakar aja udah. Nah, ini kita bakar saja. Nah, flamethrower tuh, kita kagak punya fighter, teman-teman. Jadi ya terpaksa kita pakai flamethrower ini. Lagian levelnya juga level kecil sih, aman aja gitu kan. Ini kita langsung serang saja lagi. Ternyata Jigglypuff, mungkin 3 Jigglypuff ini yang dia pakai gitu kan. Kita bakar saja semua sampai kita bisa langsung lawan trainer berikutnya. Ini dia sudah kalah, kita langsung gas lawan. Ternyata bener Jigglypuff lagi. Astaga, ya udahlah, kita bakar aja udah. Bakar aja udah one hit sih, kita nggak perlu ngapa-ngapain juga. Cukup kita bakar terus seperti ini, udah otomatis kita menang gitu kan. Ini kita sudah berhasil mengalahkan trainer yang kedua. Tinggal 2 trainer lagi kita bakal lawan ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lewat sini langsung kita lawan gitu gym leadernya. Tapi sayang banget kalau kita nggak lawan trainer. Itu ada trainer juga, kita bakal lawan. Di atas sebelah kiri juga ada trainer, kita bisa lawan gitu kan. Nah, ini kita langsung saja ke sini, kita lawan trainer yang ketiga. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa aja. 2 Pokemon Mew, kita bakar aja udah lagi. Kita nggak perlu apa-apa, kita bakar aja udah. Otomatis nanti juga dia kalah. Kita bakal lihat aja apakah benar. Ternyata benar banget teman-teman, kita bisa mengalahkan dengan mudah. Untung aja kita dapat move ini kan. Nah, ini kita bakar lagi flamethrower, mantep banget pokoknya ya. Ini kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini, berarti tinggal 1 trainer. Widih, naik level Quilava, mantep banget. Dapat move baru, tapi kita kagak usah pasang ya, kita langsung saja. Ini kita tunggu dulu, dan ini sudah, kita langsung gas saja ke sini, ke atas ya, naik tangga ini ya, soalnya ada trainer terakhir. Nah, ini dia trainernya, kita langsung gas lawan saja teman-teman.
Ini dia, kita bakal lihat juga dia pakai Pokemon apa aja nih. Tiga Pokemon, yang pertama Sandshrew, kita bakar aja udah lagi. Otomatis nanti one hit kan. Nah ini dia one hit teman-teman, mantep banget emang ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kita lihat Sandshrew lagi, jangan-jangan tiga Sandshrew nih kayak tiga Jigglypuff tadi. Ya udahlah kita serang saja. Ini kita pakai Fluffy. Fluffy ini juga sudah menggunakan move bagus Thunderbolt, jadi mantep banget gitu kan. Kita lihat apakah one hit serangannya, pasti one hit lah, levelnya aja udah jauh banget gitu. Nah ini kita sudah berhasil, tinggal satu Pokemon, ternyata benar dia pakai Sandshrew teman-teman. Kita langsung serang saja dan kita bakal lihat apakah one hit, ternyata one hit juga. Kita sudah berhasil mengalahkan 4 trainer. Terus habis itu kita langsung lawan gym leadernya nih. Itu dia gym leadernya, kita bakal lawan. Kita lewat sini terus ke kiri. Nah ini dia, kita langsung lawan saja with me. Nah ini ya, kita gas saja. Kita lihat dia pakai Pokemon apa aja. Cuman dua dong, mantep banget. Terima kasih. Biar gak lama-lama juga kan Reveling. Kita langsung bakar saja udah lagi. Kita bakar, kita lihat serangannya apakah one hit. Kita lihat saja, ternyata kagak one hit. Bener-bener emang ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi juga kita bakal bakar lagi. Iya dia ngeheal, ternyata sudah bisa ngeheal nih orang-orang nih. Waduh, tapi ya udahlah kagak apa-apa, kita bakar. Ini kita sudah berhasil mengalahkan Pokemon pertama dia. Terus tinggal satu Meltank. Kita coba ganti ke Fluffy ya. Kita ganti Fluffy, terus habis itu kita coba serang pakai listrik. Apakah langsung one hit teman-teman? Kita bakal lihat saja nih. Ini dia, kita serang ini dulu ya, pakai Thunder Wave dulu ya, soalnya kalah speed ya, dia speednya gigi banget juga dia. Nah ini dia, kita lihat dia kena paralyze. Ini kita cek saja. Iya dia pakai itu dong, berry dong. Waduh, tapi ya udahlah, kita serang pakai Thunder Wave lagi. Terus habis itu kita serang pakai Thunderbolt, siapa tahu kita kagak one hit gitu kan. Jadi perlu banget Thunder Wave itu, berguna banget. Nah ini kita cek saja, kita lihat apakah one hit serangannya. Waduh, untung aja kita Thunder Wave ya, kalau enggak kita Thunder Wave udah sih kelar nih, kalah gitu kan. Ini lagian Fluffy darahnya juga tinggal sedikit. Nah ini sudah berhasil mengalahkan trainer ini teman-teman, mantep banget gak sih. Kita mendapatkan badge yang ketiga atau lencana ketiga nih, berarti kurang berapa lencana kita itu, kurang 5 ya. Nah ini kita kesini dulu, kita sudah berhasil mengalahkan Whitney. Terus kita kembali lagi biar kita dapat apa lencananya. Nah itu plan bait, lumayan juga kan. Terus kita juga pasti dapat move juga kan dari dia gitu. Ini kita bakal lihat tuh, kita mendapatkan T45. Kagak tahu ya T45 itu apa ya, attract. Ya jelek banget berarti kalau track ya move-nya. Ya udahlah kagak apa-apa, mungkin di next video kita bakal menuju ke kota berikutnya. Tapi dia bilang kalau ingin battle bagus itu ada di National Park gitu. Mungkin di sana banyak trainer, kita disuruh ke sana untuk lawan-lawan orang gitu biar kita bisa naik level lebih cepat gitu, lebih tinggi gitu kan. Mantep banget pokoknya ya, nanti kita bakal pikirkan terlebih dahulu. Yang penting ini kita sudah berhasil mengalahkan gym leader ketiga. Mantep banget kan, kita sudah dapat 3 lencana, berarti kurang 5 lagi lencana.
Ini kita ke sini dulu, soalnya kalau kita sudah berhasil mengalahkan gym leader, kita ke sini nanti kita dikasih sesuatu. Kita bakal lihat, kita cek, kita dapat square bottle, lumayan juga buat apa, menyiram tumbuhan gitu kan. Kalau kita mendapatkan bibit gitu, bibit tumbuhan terus kita tanam, itu buat menyirami. Nah, ini kita kembali ke Pokemon Center. Terus habis itu kita bakal heal Pokemon kita. Setelah itu kita bakal sudahi saja video kali ini. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Kita sudah berhasil mengalahkan gym leader. Kita bakal lanjutkan di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.